Allah Subhanahu wa taala bertanya dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum. Mau enggak saya tunjukkan kalian sebuah niaga bisnis yang tidak pernah merugi. Bayangkan, tidak pernah merugi dan jauh dari azab Allah. Kalau ditanya begitu apa jawabannya? Pasti mau. Kalau mau kata Allah, syaratnya satu. Tu'minuna billah. Berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Silakan jadi pedagang baju, pedagang baju yang beriman kepada Allah. Silakan pedagang peci, beriman kepada Allah. Dagang sarung, beriman kepada Allah. Yang jadi masalah kita ini gampang sekali ngaku. Saya beriman kepada Allah. Kamu beriman, beriman kepada Allah. Ngaku beriman gampang. Tapi yang sulit adalah diakui sebagai orang beriman. Contoh, ibu bapak kenal Sandiaga Uno? Tahu Sandiaga Uno? Tahu. Itu kan orang dari Sulawesi. Ibu bapaknya dari Sulawesi. Nah itu Sandiaga Uno masih sepupu sekali sama saya. Ngaku. Mulai bingung, ih kok jauh bener tampangnya. Sandiaga Uno cakep, Ustadz hancur. Saya jujur, saya ini gak gagah. Sandiaga Uno tuh gagah. Saya bohong kalau saya bilang Sandiaga Uno gak gagah. Dia gagah, saya gak gagah. Tapi saya menawan. Ini luar biasa buat saya, menawan bos. Ngaku saya sepupu dengan Sandiaga Uno gampang. Tapi yang sulit adalah diakui oleh Sandi sepupu. Ini jadi masalah. Bapak ke Sandi, Bang Sandi, ya. Katanya sepupu satu kali sama Dasar Laki. Siapa ya? Namanya baju kudengar. Ngaku kepada Allah beriman gampang. Yang sulit adalah diakui oleh Allah sebagai orang beriman. Bapak pedagang mengaku beriman gampang. Kalau perlu sampai keluar gigi palsunya ngaku. Beriman kepada Allah, beriman kepada Allah. Sampai nyati itu bibirnya. Tapi ketika di cross check kepada Allah, benarlah dia beriman kepada Allah. Oh, mana? Ngaku beriman kepada Allah gampang. Tapi diakui oleh Allah sulit. Lalu kalau begitu Ustaz, orang beriman itu bagaimana? Masih kita ingat belajar pendidikan agama kita dulu waktu kecil SD di kampung. Iman adalah meyakini dalam hati, mengucapkan melalui lisan, melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yakin dulu, ucapkan, lakukan. Maaf, beribu maaf. Kita umat Islam ini imannya baru 2/3. Kadangkala dia yakin, kadangkala dia ucapkan, tapi belum dipraktikkan. Bagaimana hukumnya riba? Haram. Artinya haram. Dosa kalau aku lakukan. Betul haram. Wa hamallahu bayu wa haram riba. Ya hafal ayatnya. Allah halalkan jual beli, tapi Allah haramkan riba. Mana itu riba? Menipu pembeli. Itu riba itu bos. Kau dapat uang 1 juta, 2 juta, 5 juta sehari. Tapi hasil kau tipu orang, maka jangan heran duitmu 30 juta kau dapat tiap bulan, tapi anakmu narkoba. Kau dapat rumah yang mewah tapi tidak bisa tidur kecuali minum obat tidur. Kenapa? Uang riba yang ada menumpuk dalam dirimu. Itu kalau bapak ibu dagangnya nipu pembeli, apa enggak sakit hati pembeli kita, Pak? Jauh-jauh dari Sulawesi Selatan, duitnya duit susah dia dapatnya. Dia tabung bertahun-tahun modal usaha nantinya. Dia pikir yang dia beli asli ternyata sampai palsu. Maka sepanjang hidupnya disumpahi penjualnya. Gimana hidup kita mau berkah kalau hidup kita semua sumpahi kita sama pembeli? Tiap hari 4 pembeli kita tapi semua menyumpahi kita. Gimana hidup kita mau berkah? Tapi lihat orang yang jujur dalam berdagang. Berangkali untungnya tidak seberapa. Berangkali mobilnya tidak mewah. Berangkali rumahnya pun sederhana. Tapi hidupnya tenang. Anak-anaknya bisa menjadi anak-anak yang bermartabat. Kepada agang penipu, suaminya selingkuh, istrinya membalas. Tiba-tiba minta maaf suaminya. Bu, maafkan saya. Kenapa, Pak? Saya gila. Waktu saya ke Kalimantan dulu, gagal. Sehingga itu ada perempuan mirip betul sama ibu. Maafkan saya. Jadi, saya selingkuh. Maafkan.
dompet saya, saya bilang, dia bilang sini dengan apa-apa, Pak, saya maafkan Pak, begitulah manusia biasa. Kadangkala memang kita bilang, maafkan, karena sudah bulan lalu saya seminggu. Ini kalau barang yang membentuk darah-darah hidup kita adalah barang-barang haram. Lalu bagaimana berdagang orang-orang beriman itu? Mereka akan seperti Rasulullah. Ya Muhammad, berapa harganya ini kainmu? Apa kata Nabi? Khadijah memberiku 10 dirham. Kau mau beli dengan modal? Boleh. Kau mau kasih saya untung? Silakan. Kira-kira ada di tanah abang begitu? Hah? Ada? Ada? Nah, maka jangan heran, wajar ketika kita sholat tidak bisa khusyuk. Kenapa makanan ikut mempengaruhi tingkat kehusuan kita? Kalau kita selalu mengkonsumsi barang haram, maka hati kita jadi keras. Apa hubungannya, Ustaz? Tidak ke orang yang lembut hatinya itu, ketika dia tahu barang salah, dia tidak akan lakukan. Tapi orang yang keras hatinya, kaswatul qalbi, dia tahu salah, dia tahu haram, tapi dia lakukan terus, maka itu membuat hati bapak menjadi keras, dan wajar bapak sholat tidak bisa khusyuk. Allah. Tarik 200 ribu. Di bursa 50 ribu. US Channel 20 ribu. Mana ini bursa-bursa? Allah, dimana sisi? Allah, masih dicari. Rakat ketiga belum beda apa. Begitu rakat keempat, assalamualaikum. Oh, di bawah bursa dompet. Itu, bapak ibu pedagang. Dagang yang baik itu, diyakin, diucapkan, dilakukan dalam kehidupan sehari. Bagaimana hukumnya pakai jilbab? Wajib. Apa artinya? Dosa kalau kau tidak lakukan. Kenapa belum buat jilbab? Ya sudahlah, saya masih gadis. Nanti kalau pakai jilbab, tidak ada yang senang saya. Itu orang beriman. Dia bukan cuma yakini, diucapkan, dilakukan. Hmm.